Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur dengan saya Wawan Setiawan. Pada kesempatan kali ini mari kita ajak teman-teman semua untuk mengikuti kami untuk nyemprot padi di sawah lur. Musim sekarang udah waktunya nyemprot padi di tempat saya lur. Yuk, mari kita ikutin terus penelusuran kami ke sawah. Ya, saat ini kami ada dua teman, itu kebetulan itu adalah juragan saya gitu lur. Ya kebetulan saya itu cuma embret gitu kerja. Kita nyemprot padi. Ini lihat teman-teman, yang di sebelah saya ini adalah sawah yang baru dikomben gitu lur. Baru dikomben, baru diselesaikan panen padinya. Ayo ini bos, ayo bos, kita sama-sama berangkat ke sawah bos. Kita nyemprot, tak bantu nyemprot. Nyemprot sama teman saya ini, teman paling setia saya gitu lur. Kita mulai berjalan lur. Kita mulai berjalan menuju jalan setapak ini, jalan demi jalan untuk pergi ke sawah. Kita mau nyemprot padi karena sekarang sudah memang waktunya untuk penyemprotan gitu lur. Nyemprot padi. Nah, ini adalah padinya teman sebelah ini. Ini waktu usia sudah sekitar 3 atau iya sekitar 2 bulanan gitu lur ya. Ini udah mulai temukan. Lihat ini padi-padinya ini sudah waktunya disemprot. Ini padi sudah umur 2 bulan. Ini selesai dipupuk, ini kita mulai penyemprotan lagi gitu lur. Penyemprotan untuk pembersihan hama dengan pupuk daun gitu. Untuk penyemprotan ini. Ya lumayan bagus sih padinya sekarang ini lur. Tahun ini memang padi agak sedikit normal gitu, seperti enggak seperti yang tahun biasanya banyak hama. Untuk sekarang enggak begitu banyak hama. Ya bos, jangan babat terus bos, cepetan kita mau nyemprot ini lo bos. Lihat itu padinya sudah nunggu. Nyemprotnya sudah akan segera dimulai karena memang waktunya sudah cukup siang kita berangkatnya gitu bos. Taruh tinggi situ saja bos, tangkinya. Ciluk bakai kok. Iya bos, mau ajak ciluk bahan sama kita gitu. Iya lur, mari kita mulai dalam penyemprotan ini, proses penyemprotan. Mau nyemprot di sawah ya. Ya sedikit luas sih sawahnya hari ini, kita memang sedikit lelah untuk menyemprot. Itu teman kita mau mulai, sudah mulai duluan. Saya mah terakhir aja lur, terakhir dulu nyemprotnya. Ini sementara lagi ngerekam ya, biar teman dulu yang menyemprot diselesaikan dulu nyemprotnya mas. Nanti gantian mas, tenang saja mas, gantian nanti saya yang gantian nyemprot gitu Pak RT. Ini kebetulan ya RT saya yang kemana-mana selalu menemani saya gitu lur, selalu menemani saya kerja kemanapun saya pergi mesti ada beliau selalu ada di samping saya gitu lur. Iya. Ya memang kerjanya di juragan satu itu juragan saya bos, juragan saya ya. Hari-hari memang kita kerjanya di tempatnya beliau untuk ya nyemprot ya, mupuk ya, segala macam pekerjaan semua saya dan teman saya ini Pak Rete yang nyemprot. Iya mas Rete yang rata nyemprotnya mas. Nah itu yang hijau-hijau itu. Iya itu. Hati-hati nanti jatuh jungkel. Iya dengan woi mas Rete. Itu lor, itu memang agak lucu itu orangnya itu.
Nah ini kita sudah selesai waktunya, mungkin sudah sore, mulai sore kita naik saja, kita langsung mau meluncur gas pulang dengan rasa sedikit terhuyung-huyung, capek, lelah, letih, tampur gatel gitu. Kita gaskan pulang untuk melanjutkan besok lagi, bekerja lagi, yang kita kerjakan nantinya. Tugas hari ini kita sudah selesai, yaitu tugas mengerjakan menyemprot padi. Kita sudah selesai, kita lanjutkan aktivitas besoknya. Iya mas, selamat mas, besok sampai ketemu besok lagi. Sampai bertemu di besok lagi. Demikian lur, bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.